Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidalillah wa musallian ala rasulillah la khala la quwata illa billah. Puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan karunia kenikmatan kepada kita, bil khusus nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam semoga senantiasa tertuju kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pagi ini menjelang siang spesial kita bersama tiga orang pembicara, kita bersama tiga orang narasumber yang kompeten membicarakan soal ekonomi, soal politik, soal hukum juga. Saya kira kalau kita bicara masalah persoalan ketahanan ekonomi menghadapi krisis pangan dan energi, nanti bisa dikaitkan dengan persoalan resesi global yang sekarang ini menjadi satu ekosistem atau environment global yang saya kira ini menjadi satu tantangan di berbagai negara, secara khusus menjadi tantangan seperti apa membangun ketahanan, sistem ketahanan, terutama ketahanan ekonomi. Bersama saya telah hadir yang pertama, saya enggak menyebut lagi dokter, dikenal sebagai seorang dokter tapi beliau concern di isu-isu ekonomi, isu politik ekonomi. Beliau adalah Bang Devian Kori, ekonom konstitusi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Yang kedua, kita juga dipersamai oleh seorang peneliti juga dari Kor Indonesia. Beliau juga punya lembaga fakta ya tadi. Kata Bang Iskak. Iskak siapa tuh? Muhammad Iskak. Muhammad Iskak juga nanti akan bersama kita mendiskusikan tema yang akan kita coba diskusikan. Dan yang terakhir, nah ini yang viral di sosial media, memberikan perspektif politik, memberikan perspektif hukum seperti apa juga nanti kita akan mencoba mendiskusikan tema kita, Bang Ahmad Khosinuddin, Sarjana Hukum. Baik, mungkin awal saya akan mencoba tanyakan ke Bang Iskak dulu, seperti apa sebetulnya ilustrasi mengenai kondisi kita di tengah keadaan resesi global, di tengah keadaan krisis apa energi dan pangan, dan seperti apa sebetulnya ekosistem ekonomi global kalau ditarik ke kondisi sistem ekonomi nasional atau lokal. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau kita berbicara tentang kondisi ekonomi saat ini, memang tidak lepas dari potensi isu resesi global ya. Jadi potensi isu resesi global itu artinya adanya penurunan pertumbuhan ekonomi dibandingkan tahun lalu dalam dua kuartal berturut-turut. Jadi setiap tiga bulan itu tumbuh negatif, tiga bulan berikutnya tumbuh negatif lagi. Dan itu diproyeksikan ya, akan terjadi di Amerika Serikat, kemudian juga di Uni Eropa. Ya, dan akan merambat ke negara-negara yang sangat bergantung kepada Uni Eropa dan Amerika Serikat. Karena kan Amerika Serikat itu mengandalkan impor dari negara lain. Jadi suppliernya ini juga akan mengalami ancaman kalau misalnya permintaan di Amerika Serikat diturun, otomatis negara-negara eksportir ini juga ekspornya akan turun. Sehingga roda perekonomian di negara mereka juga akan melambat. Yang juga dikhawatirkan mengalami resesi itu adalah Cina. Jadi Cina sekarang ini mengalami pertumbuhan yang sangat rendah, ya, sekitar 2%. Padahal dulu di atas 10%, rata-rata dalam satu dekade ini tumbuh di atas 9%. Nah, kalau Uni Eropa, ya, Amerika Serikat, Cina ini mengalami resesi, maka negara-negara berkembang yang selama ini menjadi penopang ekonomi-ekonomi besar ini, maka mereka juga akan ikut terpukul. Nah, sebenarnya apa yang menjadi pemicu ya, potensi krisis di ketiga negara utama ini yang kemudian bisa berdampak ke negara lain? Yang pertama itu adalah harga energi yang naik luar biasa tingginya. Ya. Karena kita ketahui bahwa energi ini kan menjadi semacam darah dalam perekonomian. Ya. Jadi misalnya transportasi, ya, kemudian industri manufaktur, ya, semuanya membutuhkan energi, termasuk juga listrik. Ya. Kalau harga energi ini naik, maka otomatis biaya produksi ini akan naik, sehingga biaya yang akan ditanggung oleh konsumen ini juga akan naik. Ya. Dan harga energi ini pertama kali itu kan terjadi, ada dua penyebabnya. Jadi pertama itu setelah pandemi ini kan harga energi itu khususnya minyak mentah itu kan hampir di bawah $5 per barel ya. Bahkan hampir menyentuh 0
0 dolar per barel. Ya. Ketika kenapa harganya turun? Karena demand-nya turun. Supply tetap berjalan, demand turun, akhirnya harga itu sangat rendah. Nah, ketika pandemi ini sudah mereda, ya, ekonomi mulai jalan, permintaan kan tiba-tiba melejit. Sementara supply ini belum siap untuk menampung demand yang begitu tinggi. Jadi kalau hukum ekonominya demand lebih tinggi daripada supply, otomatis harga ini akan naik sangat tinggi. Nah, begitu baru berjalan, ya, kalau kita perkirakan Januari, Februari itu mulai start ekonomi, tumbuh dengan sangat pesat. Nah, dilalahnya Rusia itu menyerang Ukraina, dan Rusia ini menjadi salah satu eksportir energi yang paling besar di dunia. Dia akan masuk di kelompok OPEC Plus, ya. Jadi 24 negara-negara eksportir minyak. Nah, dan kita juga sudah tahu, ya, bahwa Rusia mendapatkan sanksi sehingga supply gas ke Uni Eropa itu kan juga dihentikan, ya, diturunkan. Nah, sehingga secara umum, ya, ketika terjadi goncangan di sisi supply ini, demand juga sudah naik, harga otomatis naik terus. Nah, ini sekarang harga energi itu kalau saya lihat kemarin di atas $100 per barel. Nah, ini kalau harga semakin tinggi, ya, maka kemudian tadi biaya-biaya yang ditanggung oleh masyarakat ini akan naik, dan itu tercermin dari inflasi. Jadi inflasi di Amerika Serikat itu misalnya sudah mencapai hampir 10%, ya, sekitar 9%. Di Inggris juga hampir sama, 9%. Nah, jadi pendapatan masyarakat belum begitu pulih karena pandemi tadi, harga-harga sudah naik hampir 10%. Ya. Nah, otomatis kemampuan mereka untuk berbelanja ini semakin tertekan. Nah, inilah kemudian yang mendorong terjadinya resesi ini. Nah, ditambah lagi, di dalam sistem ekonomi kapitalisme itu kan inflasi yang terjadi di suatu negara itu salah satu caranya, di samping meningkatkan supply, itu dilakukan dengan cara menaikkan suku bunga. Jadi bank sentral itu, kalau kita tahu The Fed, ya, The Fed itu kan dalam satu bulan terakhir ini sudah menaikkan 150 basis point, jadi sudah 1,5% bunga The Fed itu dinaikkan dengan harapan kalau bunga The Fed itu naik, bunga bank itu juga akan naik, sehingga masyarakat yang tadinya mau nyimpan uang, mau belanja gitu kan, itu nggak jadi belanja. Karena kalau belanja kan menurut secara teori semakin banyak uang yang beredar nih, semakin banyak uang beredar akhirnya inflasi naik lagi kan. Nah, jadi caranya biar uang itu tidak banyak beredar disedot melalui mekanisme perbankan, jadi ya, suku bunganya dinaikkan. Nah, ini semakin memukul konsumen, karena konsumen ini kan kalau di Amerika Serikat sebagian besar konsumsinya itu kan berasal dari kredit. Nah, jadi kalau suku bunganya ini naik, otomatis biaya yang mereka keluarkan semakin besar, sementara biaya yang di sektor real juga energi dan seterusnya itu juga mahal. Akhirnya mereka biaya yang secara kumulatif juga menjadi semakin besar, sementara pendapatan mereka relatif tetap. Nah, inilah yang kemudian akan mengerem pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat, karena belanja itu dipastikan atau diperkirakan akan menurun dengan sangat tajam. Nah, kalau pertumbuhan konsumsi mereka itu turun, maka otomatis ekspor ke negara itu juga turun, dan negara-negara yang menjadi supplier ini juga akan turun. Nah, kalau di Cina kasusnya itu bukan karena harga energi, tapi karena COVID. Jadi zero tolerance COVID policy itu yang diterangkan oleh dilakukan oleh Xi Jinping kan betul-betul sangat ketat, ya. Jadi kalau dulu kita mungkin di Indonesia itu sudah herd immunity sudah terjadi, ya, jadi COVID itu sudah melandai. Kalau di Cina itu sekarang masih kesulitan untuk menyelesaikan masalah COVID ini, sehingga begitu ada yang satu wilayah kena kasus langsung di lockdown satu wilayah, misalnya Shanghai ada yang terkena di satu kota langsung di lockdown sehingga orang yang mau masuk atau keluar harus dikarantina. Nah, ini kan juga sama kasusnya. Jadi masyarakat itu punya kemampuan belanja tapi dibatasi, ya, sehingga kejadian yang di Cina itu berulang dengan yang terjadi di Indonesia tahun 2020 lalu kita ini. Jadi ekonomi juga mengalami pelemahan. Jadi kira-kira seperti itu. Sehingga negara-negara yang Indonesia ekspor ke Cina itu 20%. Jadi otomatis bisa kita bayangkan kalau Cina itu turun 20%, kemudian ekspor Indonesia ke Amerika itu sekitar 10-15%, itu juga anjlok. Uni Eropa juga 10%, kan otomatis ini juga akan terpukul begitu. Nah, untungnya sekarang ini inflasi di Indonesia ini masih terkendali karena BBM
yang Pertalite itu masih ditahan ya, tapi kita nggak tahu sampai kapan itu pemerintah mau menahan itu. Begitu kira-kira gambaran umum potensi resesi yang terjadi di dunia dan peluangnya terjadi di Indonesia itu juga melalui jalur tadi, harga-harga energi dan harga pangan, karena kita juga tahu bahwa Indonesia ini kan sangat bergantung kepada pangan impor ya, seperti gandum, kemudian termasuk BBM. Nah ini kalau ini harga ini tidak dijaga, maka otomatis termasuk ekspor tadi yang turun, ya kita juga akan menghadapi apa yang dihadapi oleh negara-negara lain yang sekarang sudah bermasalah seperti di Laos, Myanmar, kemudian Sri Lanka, di Pakistan ya. Nah itu siap-siap saja gitu, seperti itu. Satu lagi pertanyaan Bang Ishak, apa sebetulnya implikasi secara spesifik terhadap kondisi real ekonomi yang ada di Indonesia yang disebabkan oleh, saya kira kan persoalannya bukan hanya persoalan di fiskal tapi juga di sektor moneter kan begitu, dari kondisi ekosistem global yang sudah berat itu, baik di Amerika, Eropa maupun di Cina misalnya. Baik, jadi kalau sistem ekonomi kita ini kan sangat terbuka dan sangat liberal ya. Jadi koneksi, jadi di samping koneksi dari sisi perdagangan tadi, jadi begitu negara tujuan ekspor diturun, kita juga ikut terpengaruh. Kemudian dari sisi sektor keuangan ini sangat dipengaruhi oleh kestabilan di sektor real ya. Jadi tadi kalau di IMF itu apa the Fed menaikkan suku bunga, otomatis investor-investor dan kita ketahui ya di Indonesia ini kan pasar modal ya, di bursa saham, kemudian di obligasi itu sekitar 40-50% itu kan dipegang oleh investor asing. Adapun investor swasta meskipun orang Indonesia ya, tapi juga sebagian dana mereka campur dari yang lain, sehingga ketika ekonomi terjadi goncangan di sektor finansial ini, misalnya The Fed menaikkan suku bunga, maka mereka melihat bahwa dalam situasi potensi resesi ya, biasanya mereka mencari safe haven, jadi mencari yang aman. Nah, mereka menarik dana mereka dari Bursa Efek Indonesia, kemudian dari pasar obligasi Indonesia, kemudian mereka menaruh di bank-bank di yang ada di Amerika Serikat atau mungkin dengan di Jepang atau negara-negara yang dianggap lebih aman. Nah, sehingga ketika terjadi pelarian modal ini kurs rupiah kita ini anjlok. Nah, makanya ke sekarang itu kan Bank Indonesia itu mati-matian mempertahankan agar rate rupiah itu tidak lebih dari 15.000. Itu kan batas psikologis. Kalau naik 15 itu susah lagi, itu susah lagi dikejar ya, bisa sampai 16 ataupun 17, karena kan dalam ekonomi itu kan ada herd behavior, jadi perilaku ikut panik ya, ikut-ikutan gitu. Begitu satu melihat yang besar-besar ini kok lari, saya kok kecil, saya ikut lari juga nih. Jadi, padahal meskipun secara rasionalitas mungkin masih pemerintah masih menganggap ekonomi kita masih stabil, masih kuat dan seterusnya kan, seperti diklaim oleh Bu Sri Mulyani atau Pak Luhut ya. Tapi kan ekonomi itu sangat bergantung pada trust. Sebesar-besarnya aset mandiri, BCA dan seterusnya itu kan, kalau tiba-tiba muncul distrust terhadap bank ini kan, sehari itu bisa habis itu asetnya, karena orang akan beramai-ramai melakukan penarikan modal seperti yang terjadi tahun 1997-98. Jadi itu tadi dari sisi ketika terjadi pelemahan rupiah, maka kemudian yang kedua dampaknya, karena kita sangat bergantung pada utang luar negeri, maka utang-utang pemerintah, utang BUMN, swasta ini otomatis akan naik. Ya, jadi tadi ekspornya turun, utang naik, nah ini bahaya juga nih. Kemudian di samping itu bunga obligasi pemerintah juga otomatis naik, karena investor kan lari kan. Nah, jadi untuk biar investor ini mau menahan modalnya, investasinya, bunga suku bunga obligasi harus dinaikkan. Nah ini kan beban lagi ke APBN kita. Nah itu jadi kompleks jadinya ya. Jadi masalahnya cuma kenaikan harga pangan energi terus merambat kemana-mana gitu. Karena memang sistem ekonomi kapitalisme kan saling berkaitan satu sama lain. Satu bermasalah, ini ikut mengakibatkan masalah yang lain. Beban APBN jadi beban rakyat juga. Gitu. Saya akan beralih ke Bang Devian Kori. Kondisinya seperti itu. Apa kalau pengamatan Abang seperti apa strategi kebijakan berdasarkan kronologis historis maupun sekarang yang Abang lihat dalam upaya untuk membangun ketahanan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang saya hormati dan saya banggakan, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya, Mas Slamet. Ini kita jadi
kopi darat, alhamdulillah barokah. Membahas pagi-pagi kita bangun berniat untuk sesuatu yang baik, mudah-mudahan ini kegiatan yang baik untuk kita berpikir bersama-sama menyelamatkan kehidupan bangsa dan seperti apa yang disampaikan oleh konstitusi kita untuk kepentingan rakyat banyak demi kesejahteraan kita bersama. Nah, dalam perspektif apa yang disampaikan tadi bahwa opini atau isu yang kemudian dihadapi oleh negara kita saat ini itu saat ini dikaitkan dengan apa yang terjadi di Sri Lanka. Pengolahan ekonomi yang kemudian tidak berdasarkan kepada kehendak dan aspirasi masyarakat kita itu bagaimanapun juga akan lemah secara politik dukungannya. Saya kira ini pelajaran bagi pengurus negara kita, pengelola bangsa dan negara kita, baik di tingkat eksekutif, legislatif maupun yudikatif, untuk kembali memeriksa sebagai bagian dari kita ini kan hidup berhikmah untuk mengevaluasi jalannya proses pembangunan. Yang lebih penting lagi adalah struktur, infrastruktur politik, struktur politik kita. Kenapa kita harus mencari jalan yang terbaik di dalam mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara kita? Pertama, Presiden RI Joko Widodo berulang kali, bahkan setiap kali malah, bahwa kita ini bangsa yang besar, kita ini bangsa yang heterogen, sekaligus bisa fragile kalau kita tidak punya kohesivitas komunal yang kuat. Untuk kemudian heterogenisasi dijadikan sebagai conflict of interest oleh kepentingan yang bukan kepentingan nasional. Yang pertama. Yang kedua, heterogenisasi juga menjadi sebuah kekuatan kalau kita bisa dan mampu mengelola. Oleh karena itulah common denominator kita, konstitusi, Undang-Undang Dasar 1945 kita yang asli, yang sebelum amandemen, yang merupakan buah pikir dari para founding father pendiri bangsa, lahir dari sebuah perjuangan melawan kolonialisme, penindasan, kapitalisme, liberalisme, dan penguasaan monopoli VOC terhadap ekonomi bangsa ketika itu, menjadi bahagian yang tidak terpisahkan dari semangat melepaskan diri ketergantungan, melepaskan diri bangsa ini dan rakyat ini dari ketergantungan. Karena apa? Karena permasalahan keadaan yang kemudian menyengsarakan, membuat rakyat menderita, membuat kelompok buruh ketika itu tidak memperoleh hak-hak yang setimpal. Ini kita harus pahami sebagai sebuah bangsa, bahwa Pancasila sebagai dasar dan konstitusi sebagai landasan operasional dalam mengatur kehidupan bangsa dan bernegara kita. Reformasi yang telah kita jalankan ini terlalu emosional untuk kita harapkan menjadi sebuah bagian yang bisa kita harapkan memperbaiki kehidupan bangsa. Kenapa saya katakan demikian? Ternyata setelah lebih dari 24 tahun kita melakukan reformasi, tidak ada perubahan keadaan. Otoritas politik dan ekonomi menyampaikan ada perubahan. Saya kemudian, karena kita bicara soal perubahan itu berbasis pada data, karena orang-orang teknokrat harus berbasis, pada data. Apakah capaian yang bisa dicatatkan dalam sejarah selama reformasi? Kalau kita setback ya, dengan sistem ekonomi dan politik yang tidak jauh berbeda dari saat ini dijalankan ketika era Orde Baru, Presiden Soeharto tahun 1970 bisa mencapai pertumbuhan ekonomi 10,92%. Pasca reformasi ada yang bisa menyamai pencapaian itu, kinerja itu? Tidak ada. Oh, banyak argumentasi dan apologisasi, beda kondisinya dengan zaman Pak Harto. Betul, berbeda. Tetapi konsistensi kebijakan yang kita pertanyakan. Setelah reformasi, kita lihat konsistensi kita berbangsa dalam sistem ekonomi dan politik saya sudah banyak melenceng. Ya, Undang-Undang Pasar Modal tahun nomor 1 tahun 67 kita anggap sebagai bagian baru dari bentuk penjajahan kepada Republik kita. Tetapi pada zaman pemerintahan Almarhum Pak Harto, tetap itu koperasi bisa memberikan kontribusi. Dan bahkan 60% lebih kontribusi PDB itu dari usaha menengah, kecil, mikro, dan koperasi. Sampai saat ini, berapa kali kita krisis, UMKM dan koperasi menjadi penyelamat bangsa. Jadi, hikmah dari Sri Lanka ini, karena terkait dengan kepemimpinan Rajapaksa yang penuh dengan nepotisme,
nepotisme inilah yang kita harus perbaiki. Kalau kita menganggap sebagian besar republik ini adalah isinya dihuni penduduknya oleh mayoritas Islam, maka saya menyampaikan, ini kritik pada otokritik, yang harus berubah adalah umat Islam untuk menyelamatkan bangsa ini. Kalau perjuangan menyelamatkan bangsa ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari berdirinya bangsa ini, maka saya tidak akan khawatir krisis Sri Lanka ini akan berdampak kepada kita. Tetapi kalau evaluasi dan hikmah kebijaksanaan tidak diambil oleh para elit, maka seperti film apa namanya yang pernah kita saksikan bersama tentang Titanic. Kalau pilihannya menyelamatkan bukan yang 60% menyumbang PDB itu, tetapi hanya segelintir pihak yang kemudian mendominasi perekonomian dan kemudian itu yang membuat jarak ketimpangan internasional, maka tunggulah bom waktu itu. Ini bukan peringatan yang main-main kalau pemerintah tidak konsisten menjalankan janji politiknya. Apalagi ini presiden mengumpamakan secara politik terbuka tahun 2014 bahwa kemandirian ekonomi, pro rakyat, kabinet ramping, kalau tidak terbukti ini kan yang ditagih terus ini. Dan ini sebuah hal yang tidak bisa dielakkan kalau kemudian menjadi pemicu kegentingan atau konflik politik. Hanya saja kita berharap ini tidak terjadi. Karena bagaimanapun juga, kalau kita lihat data pertumbuhan ekonomi, itu kan tidak ada yang bergeser. 4,5%, 4,5%. Maksimal yang terakhir yang bagus dicapai 5,12% tahun 2019. Tidak lebih dari segitu-segitu aja. Artinya apa? Ya kalau kita mengkritiki kepemerintahan Presiden SBY yang autopilot, ini tidak hanya autopilot, tetapi tidak ada yang mengendalikan. Atau banyak yang mengendalikan sehingga amburadul semua kebijakan. Tidak ada kebijakan yang kemudian secara konsisten dijalankan dan tidak ada yang menjaga konsistensi tersebut ketika DPR juga menjadi bagian tidak terpisahkan dari eksekutif. Jadi secara politik ketika MPR sudah tidak berfungsi dan kemudian janji politik ini di mana saja Mas? Tidak hanya di tingkat presiden tetapi di tingkat kepala daerah, bupati dan wali kota. Karena teman-teman masyarakat di kabupaten kota aja tidak ngecek janji bupati dan wali kota karena concern pada pemerintah nasional. Tetapi coba dicek seberapa besar porsi janji politik itu ditunaikan oleh kepala daerah. Nah, oleh karena itu menurut saya, kenapa kami kemudian membicarakan pasal 33? Karena inilah hasil apa namanya perenungan interaksi intelektual para pendiri bangsa. Loh, kenapa kemudian memilih pasal 33? Kenapa tidak melanjutkan sistem ekonomi Belanda saja kalau memang itu terbaik? Nyatanya itu bukan yang terbaik, tetapi kenapa kok diulangi kemari pemdulum ekonomi, penguasaan ekonomi korporasi ini? Itu yang menjadi aneh menurut saya. Paradigmanya otoritas moneter ini tidak mampu mengendalikan atau tidak mampu memberikan tawaran alternatif. Dan saya rasa ini kepemimpinan otoritas ekonomi dan moneter ini juga sudah kehabisan akal. Karena tidak ada satupun rumusan yang berasal dari textbook sistem ekonomi kapitalis yang bisa menyelesaikan problem ekonomi bangsa kita. Bahkan di Amerika sendiri mereka sudah kewalahan. Loh kok nggak pas rumus ini dipakai, kok begini? Inflasi tinggi, kok daya beli, inflasi rendah, daya beli tetap rendah. Terjadi deflasi, ternyata tidak juga ada peningkatan daya beli. Ini yang aneh. Dan selama 2021 ke 2022 kita dapat menyaksikan bahwa tingkat inflasi yang terjadi pada tahun 2022 itu memang sangat tinggi. Dan ini diintroduksi oleh kenaikan harga. Apakah kemudian berembes kepada daya beli? Iya. Tetapi kontribusi inflasi itu lebih banyak diberikan oleh komoditas-komoditas premium. Misalnya tingginya harga jual batu bara, komoditas sawit beberapa waktu belakangan ini. Nah, jadi kalau kita lihat komparasikan pertumbuhan ekonomi antara tahun 2021 dan 2022 itu ada gap yang cukup besar. Kalau kita bicara Januari-Juni tahun 2021 itu inflasinya 0,74%. Tapi kita bicara Januari sampai Juni 2022 sudah sebesar 3,19%. Artinya 2% lebih kenaikannya. Ini bukan main-main, Ibu Sri Mulyani dan Pak Joko Widodo. Dan kemudian kalau bicara dari tahun ke tahun, inflasi tahun 2021 itu cuma 1,33%. Sementara dari tahun ke tahun,
sebesar 4,35%, 3% lebih. Jadi kalau kita bicara soal kenaikan yang di luar nalar ini, tentu kita berharap adanya rumusan strategi baru tentang pengelolaan ekonomi kita secara makro. Karena apa? Karena kalau ini tidak dirubah, apalagi kerangka postur ekonomi kita, postur anggaran kita, itu kembali disampaikan secara defisit. Ya, lebih besar pasak daripada tiang. Sederhananya begini, Mas Slamet, para pemirsa yang saya hormati. Kita ini punya uang 1.000 perak. Belanja kita 1.500. Ya. Itu 500 kita cari di mana? Ya. Oleh karena itu yang paling tepat kita laksanakan, kita optimalkan yang 1.000 ini. Tahun depan 500 kita cari tambahannya. Kan begitu cara berpikirnya. Apalagi kalau 1.500, 700 rupiah itu tambahannya membuat defisit 2.200, itu bayar utang. Nah, ini besar pasak daripada tiang ini. Jadi harus diselesaikan. APBN berimbang bukan defisit gitu. APBN berimbang itu perspektifnya adalah bahwa kita membangun skala prioritas. Program dan kegiatan itu secara masuk akal. Bisa utang, tetapi punya kemampuan kita membayarkan. Itu tentu diukur indikatornya dengan kemampuan kita untuk melaksanakan pembangunan ekonomi dengan sasaran pertumbuhan ekonomi berapa untuk kemudian kita mampu. Abang tadi bilang kalau ini perlu rumusan kebijakan makroekonomi. Seperti apa yang Abang maksud? Rumusan, perubahan rumusan kebijakan makroekonomi. Saya kira saya pernah menyampaikan dalam suatu tulisan tempo hari bahwa ini kan problem sistemik ini kan pengaruhnya tidak hanya untuk Indonesia. Indonesia ini kan bagian dari anggota The World Bank dan IMF. Oleh karena itu, kita berharap Indonesia memainkan sebagai playmaker terhadap perubahan visi World Bank. Kalau dulu rekonstruksi Eropa pasca perang dan dunia kedua itu adalah niatnya mulia. Membangun kembali Eropa pasca perang dengan memberikan hibah. Mbok Yao kembali, World Bank dan IMF merubah, merevisi bahwa bantuan atau pembangunan atau rekonstruksi fisik jalan, jembatan dan sebagainya itu sebaiknya disediakan dalam bentuk hibah. Karena kalau kemudian itu diutangi dan kemudian bunga berbunga, sementara pergerakan ekonomi belum lancar, ini membebani negara yang penerima utang. Tapi menguntungkan pihak lender, peminjam. Ini kan tidak fair. Oleh karena itu, termasuk dalam konteks kebijakan ekonomi makro kita terhadap penanggulangan kemiskinan. Akses terhadap kur itu kan kalau berbasis pada jaminan sertifikat tanah, itu tidak memungkinkan lagi. Kenapa? Para petani kita, nelayan kita, dan UMKM kita itu rata-rata sudah tidak memiliki kepemilikan full. Sebagian besar petani adalah pekerja tani, bukan pemilik lahan. Ini yang harus ditransformasikan dalam kebijakan ekonomi nasional. Karena secara makroekonomi, kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan nilai tambah produksi adalah persoalan-persoalan sistemik dan persoalan kelembagaan. Kalau perpikiran korporasi yang mengedepankan postulat ekonomi kapitalis liberalisme itu yang selama ini kita pelajari di kampus adalah postulatnya, ya, dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya mendapatkan untung yang sebesar-besarnya. Ya, jadi kelompok ini saja yang akan menikmati kue pembangunan. Kalau postulat ekonomi kita tidak direvisi berdasarkan komitmen kita berbangsa bernegara sesuai konstitusi pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Ya, terima kasih Bang. Rumusannya ideal sekali. Kalau postulat paradigma ekonominya nggak berubah. Kira-kira begitu beliau tadi sampaikan. Nah, saya coba beralih ke Bang Ahmad Kosinuddin. Sebagai praktisi hukum, kira-kira kalau kita melihat dari aspek lawmaking process, legal operation untuk kerangka undang-undang yang ada sekarang, persoalan yang kita hadapi hingga kemudian ancaman krisis ekonomi terjadi di bawah ancaman krisis pangan dan energi tadi sudah diilustrasikan agak tergambar begitu dalam pandangan saya sebagai seorang politik yang mengkaji politik resesi global yang nanti membawa implikasi kepada kondisi ekonomi yang ada di tingkat lokal nasional seperti apa sebetulnya kalau kita melihat dalam perspektif legal operation dan seperti apa juga kemungkinan ini menjadi sebuah faktor determinan terjadinya sebuah perubahan politik karena tadi berulang kali disampaikan oleh Bang
Bang Devian Kori bahwa ini persoalan politik gitu. Kebijakan ekonomi itu sangat berkaitan dengan persoalan seperti apa sebetulnya sistem politiknya, kira-kira begitu. Politik ekonominya, Bang Ahmad Rosyidin. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi hukum itu kan sebenarnya kumpulan norma. Kalau kita bicara legal of frame, berarti kita hendak membuat norma yang mengatur suatu objek permasalahan. Nah, sebelum masuk pada mengatur suatu objek permasalahan, kan kita harus memitigasi permasalahan. Faktanya seperti apa? Maka hukum itu akan menjadi ya, social control atau tool dalam rangka mengarahkan tujuan yang diharapkan. Nah, mitigasinya itu adalah faktanya seperti apa? Nah, ini tadi kan sudah disampaikan fakta-fakta kondisi ekonomi global, beberapa penyebabnya, dan bahkan norma idealnya seperti apa. Gitu. Nah, memang saya setuju tadi sependapat kita itu tidak konsisten. Pada saat Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 itu dibentuk, Undang-Undang tentang keuangan negara, itu sudah ada satu norma yang memang berangkat dalam rangka mengantisipasi ya beban pemerintah terhadap utang itu terlalu tinggi. Maka ada yang disebut dengan hukum besi anggaran. Itu kan sudah diatur maksimum defisit APBN terhadap PDB itu kan hanya 3%. Dari mana norma itu muncul? Dari kajian ekonomi. Seperti yang Bang Devian sampaikan tadi, kalau kita besar pasak daripada tiang, bahaya negara. Jangankan ekonomi negara, ekonomi rumah tangga kita sajalah. Jadi kalau belum bisa menambah penghasilan, harusnya kan mengurangi pendapatan. Atau tahu dirilah, makan ya mau telo pendem dulu nggak apa-apa lah. Yang penting, lah iya, jangan maksain ke kafe terus tapi ngutang terus gitu loh. Nah, saya kira norma itu sudah dibentuk oleh para pendahulu dan kemudian ada produk hukum turunan yang seyogianya itu dijadikan sarana untuk mengantisipasi kita agar tidak terlalu jauh terjebak dalam hutang, kalau dalam konteks hutangnya. Maka kemarin ketika terjadi pandemi COVID-19, nah dibukalah ya, hukum besi anggaran itu dibuka tapi tidak diberi batasan maksimum. Perpu nomor 1 tahun 2002 yang 2020 ya, kemudian undang-undang nomor 2 2020 itu kan memberikan kewenangan kepada pemerintah menyusun APBN. Boleh defisit ya APBN terhadap PDB itu di atas 3%, tapi tidak ada batasan maksimumnya. Dan praktiknya itu yang jadi bancaan saat pandemi, kita butuh hati-hati ya mengelola anggaran, utang juga hati-hati karena ada perpu ini. Nah, dijadikan sarana untuk bancaan, utang segede-gedenya dan pengalokasian utang pun karena tidak terkontrol ya. Misalnya nih pengadaan barang dan jasa karena alasan pandemi, udahlah yang penting beras beli dululah, gampang nanti aturan. Udahlah, yang penting siapa yang bikin kantongnya. Akhirnya kan kasus kantong untuk bansos kan sampai ke wali kota yang hari ini jadi wali kota Solo. Sebuah perusahaan di Solo. Karena ya, tadi alasan pandemi. Dan termasuk hutang di saat pandemi itu juga ugal-ugalan. Dan sayangnya saat itu juga tidak diberi batasan per tahun. Saya juga tidak tahu DPR itu mungkin hanya ingin memberikan keluasan fiskal saja, tapi tidak berpikir dampaknya seperti apa. Waktu itu saya berpikir bolehlah dikasihlah keluasan fiskal, tapi per tahun dievaluasi. Nah itu kan dari 2020 dikasih waktu sampai 2023. Saya juga tidak tahu nanti 2023 itu apakah diubah lagi ke hukum besi anggaran yang lama atau malah dilanjutkan selamanya. Silahkan mau utang segede-gedenya tidak ada masalah. Dampaknya apa? Ya kita akan tertekan APBN kita. Bahkan ya kesetimbangan primer kita itu sudah nggak equal. Sudah, ya tadi sudah besar pasak daripada tiang. Sebenarnya oke lah kalau masih punya utang nggak apa-apa. Tapi cover untuk membayarnya berdasarkan ya proyeksi pendapatan kita itu masih reasonable gitu. Tapi kalau untuk nyucil bayar utang, ngambil utang yang baru, ya ini sudah nggak sehat. Makanya saya kritik pernyataan dari Menko Marifes ya, Luhut Binsar Panjaitan yang mengatakan ya sakit jiwa orang-orang yang mau ngait-ngaitkan Indonesia dengan Ukraina. Padahal Bu Megawati juga sudah menyampaikan hati-hati kalau kita bisa kena dampak seperti bukan Ukraina, apa Sri Lanka. Ya. Apakah kemudian itu berarti sakit jiwa juga nih Bu Megawati kalau pakai ukurannya Luhut Binsar Panjaitan? Saya mau katakan demikian. Kita belajar dari Sri Lanka. Sri Lanka itu sejak 2005 memang dia sudah defisit terhadap APBN 5% sejak 2005. Dan itu nggak sehat. Kenapa sih muncul norma maksimum 3%? Itu secara ekonomi sudah dikaji. Bahwa umumnya kalau dengan angka itu ya masih masuk akal. Masih aman ekonomi itu jalan dengan utang yang besarannya maksimum 3% terhadap pendapatan domestik bruto. Kalau sudah lewat itu, nah
Mereka sudah mengkaji, ini berbahaya. Nah, Ukraina itu memang persoalannya diantaranya tambahannya adalah utang yang menurut saya juga jauh dari kita 7.000 triliun, dia cuma 700-an triliun, tapi memang APBN mereka kecil. Hanya persoalan selanjutnya, apakah hanya karena utang dan infrastruktur saja yang membuat Ukraina itu sudah langka jatuh? Nah, justru saya melihat lain, Cak Slamet. Persoalannya bukan soal hanya hutang, bukan hanya soal masalah proyek infrastruktur yang ugal-ugalan, termasuk juga geng atau klan Raja Paksa itu jadi penguasa semua ya. Dalam hal ini berarti kolusi, korupsi, nepotisme ya. Bukan itu. Saya melihat, coba kita berkaca pada data yang dikeluarkan Bloomberg. Ada 15 negara yang terancam resesi mengikuti. Yang pertama memang Sri Lanka. Negara mana saja masuk? Ternyata Jepang masuk. Cina masuk. Berarti problemnya kan bukan hanya Sri Lanka itu negara kecil yang ekonominya juga kepayahan begitu. Ternyata Jepang juga kena, Cina juga kena gitu. Nah, di situ setelah saya coba diskusi dengan beberapa ahli ekonomi, dan ini merupakan kajian ekonomi yang paradigmatik. Problem pertama itu ya karena adanya kebebasan ekonomi yang dulu dikritik oleh Karl Marx yang menyebabkan ya sumber-sumber produksi itu tidak merata di tengah-tengah manusia. Yang punya modal, punya kapital, itu bisa menguasai sumber-sumber produksi semau mereka. Maka muncul apa yang disebut dengan law capital accumulation. Pada titik tertentu, ngumpul semua modal ke orang tertentu. Tapi pada titik tertentu, setelah ngumpul semua, orang nggak ada belanja, setak, jatuh lagi ini. Maka sebenarnya, apa yang kita hadapi hari ini bukan hanya karena soal perang, bukan hanya soal utang, tapi ini krisis periodik yang memang selalu terjadi di dalam satu negara yang mengadopsi sistem ekonomi kapitalisme. Nah, kebebasan kepemilikan ini sebenarnya wujudnya pada Undang-Undang Minerba kemarin. Sebenarnya kalau kepemilikan itu diatur, yang di pasal 33 yang disampaikan Bang Devian itu harusnya dikelola negara, manfaatnya dikembalikan kepada masyarakat baik dalam layanan publik, ya, fasilitas publik, bahkan memberikan santunan langsung dalam bentuk subsidi. Hak rakyat loh subsidi itu. Saya juga agak marah pada politisi itu kalau ngomong kepada rakyat itu kayaknya subsidi itu haram buat rakyat. Kalau APBN itu terbebani seolah-olah selalu rakyat yang kemudian dibebani untuk meringankan APBN, sementara pejabat gajinya nggak mau dikurangi. Ada APBN tertekan yang mau dinaikkan harga BBM, rakyat yang tanggung, sementara pejabat terus saja mereka foya-foya begitu. Nah, kebebasan kepemilikan ini yang menyebabkan apa? Sumber-sumber produksi tadi ya, terutama yang hajat hidup orang banyak, tidak bisa diakses publik. Dan ini yang terjadi di Indonesia, Cak Slamet, pada Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang minerba yang lama itu sebenarnya sudah ada norma loh. Ini juga berdasarkan kajian ekonomi, mitigasi ekonomi, bahwa yang lebih baik sesuai dengan konstitusi juga ya, barang-barang publik ini ya, barang-barang menghajat, menguasai hajat hidup orang banyak itu harus kembali kepada publik. Saat itu nggak langsung diambil alih paksa, cuma dikasih kriteria yang sudah habis masa kontrak karyanya kembali kepada negara. Negara menugaskan BUMN di bidang tambang itu yang pertama. Kalau nggak ada yang sanggup, baru dilelang ulang. Itu banyak kemarin perusahaan-perusahaan batu bara yang harusnya kita ambil alih secara gratis. Diperpanjang atau diubahlah undang-undang minerba. Akhirnya kan nggak ada keberpihakan. Sebenarnya kita ini ya, kalau kepemilikan itu diatur dan yang milik publik itu milik negara, nggak kena kita krisis energi seperti negara lain. Karena sumber energi di kita tuh banyak. Ya kalau minyak kita net import ya. Tapi net import itu karena sebab apa? Liftingnya tidak semua oleh Pertamina. Coba kalau semua yang lifting di negeri ini semuanya oleh Pertamina, cukup kebutuhan energi kita. Belum lagi apa? Ada batu bara. Nah, batu baranya ini cuma nambangnya di negara kita, tapi duitnya nggak masuk APBN. Duitnya nggak kembali kepada rakyat. Dan ini menyebabkan ya, tadi, ketidakadilan yang lama-lama ya, kapital itu ngumpul kepada orang kaya, orang-orang kecil itu pada titik tertentu dia nggak bisa lagi diperas darahnya untuk belanja produk-produk hasil kaum kapitalis. Pada titik tertentu ya produksi dari kapitalis nggak ada yang beli. Kenapa? Konsumsi rendah. Konsumsi rendah pasti produksi juga rendah. Karena nggak bisa mau meningkatin produksi kalau nggak ada yang mengkonsumsi, nggak ada yang belanja gitu. Nah, di titik itu ini adalah satu sebab yang selama ini tidak dipersoalkan. Kebebasan kepemilikan ini menyebabkan ya 85% kekayaan dunia, bumi yang diciptakan oleh Allah itu dinikmati paling hanya 5-6%. Grupnya Halliburton, grupnya Chevron, grupnya China, Konoco, Philips, British Petroleum, di Indonesia batubara, grupnya Abu Rizal Bakri, grupnya Yusuf Kalla, grupnya Luhut Binsar Panjaitan. Coba kalau tambang batubara itu hasilnya untuk rakyat,
gede pendapatan kita dari sektor tambang itu ya. Kami itu pernah menghitung ya selamat, baru 6 komoditi yang masuk kategori domain publik ya. Laut, hutan, batu bara, minyak, gas, satu lagi emas. 6 saja sudah dapat angka bersih nih ya, sudah dipotong kos produksi 4.125 triliun per tahun. APBN kita cuma 2.000-an. Dari surplus 2.000-an, utang kita 7.000-an. 3 tahun APBN lunas, itu 6 komoditi. Kalau ini semua dikembalikan sesuai dengan konstitusi. Kalau dalam Islam ini dikembalikan sesuai syariat Islam. Al-muslimuna asyurukau fisalah sifilma wal kalak wana. Jadi kita nggak perlu meres rakyat dengan pajak. Itu satu. Yang kedua, problem kita itu sebenarnya secara real supply demand-nya aman sebenarnya. Tapi ada sektor non-real yang tadi, karena hanya urusan kepanikan buying ya, atau kepanikan orang dengan kondisi situasi global, dia buru-buru tarik ya. Ada capital outflow yang begitu tinggi yang menyebabkan ya nilai tukar rupiah jelas jatuh. Kenapa? Dolar-dolar sekarang mencari apa yang disebut dengan safe haven. Lebih nyaman dolar itu ya bertelur di Amerika karena gain-nya lebih gede daripada tetap ngendon di Indonesia. Nah itu kan sebenarnya supply demand realnya ya, sektor dia nggak ada masalah. Tapi karena sektor moneternya lari ya, nah ini menyebabkan rupiah anjlok. Nah dampaknya harga-harga naik. Kenapa? Rupiah juga turun gitu. Apalagi kita itu ya konsumsi produk untuk pangan kita itu mayoritas import. Itu sampai bawang putih aja import. Kalau gandum wajar, kita nggak bisa nanam gandum di sini. Bisa tapi kurang bagus ya kalau di kita. Bawang putih, bawang merah import, cantik import. Cangkul import. Kalau cangkul bukan dimakan, nggak salah betul nyangkul kalau cangkul. Itu yang kedua, adanya sektor non-real, baik pasar uang, pasar komoditi, juga pasar saham, tiga-tiganya non-real. Ini sebenarnya realitasnya fiksino, judi ini. Suatu saat, Cak Selamat, bisa saja dia orang belanja supermi itu biasa saja. Produksi supermi juga biasa saja. Nggak ada kenaikan signifikan, nggak ada penurunan signifikan. Tapi bisa-bisa saham supermi itu jatuh turun. Kenapa? Ada goreng saham. Nah, kalau saham supermi jatuh, lama-lama dia akan berdampak kepada permodalan. Nggak bisa import bahan baku. Jadi berpengaruh terhadap sektor real. Yang geroknya apa? Orang yang judi di pasar saham. Nah ini yang membuat kita hari ini ya, kenapa kita ikut kena dampak yang perang cuman Ukraina sama Rusia tapi kita kena dampak. Soalnya adalah tadi di pasar non-real itu juga terpengaruh, terutama pasar komoditi berjangka. Karena rata-rata komoditi import itu dibeli dalam pasar bursa komoditi berjangka. Nah harga itu tidak antara pensuplai langsung ke end user, enggak. Itu melewati ratusan ribuan pemain di bursa komoditi berjangka tadi. Andaikan ini rantai perdagangan ini diputus, dihapuskan, supply demand itu ketemu langsung antara pembeli penjual, ekspor impor itu alami langsung, ini insya Allah nggak akan ada problem dari sisi kenaikan harga karena kepanikan, karena real. Jadi ini masalah ini tidak pernah kemudian dianggap masalah karena dianggap itu bagian dari pola sistem kapitalisme yang memang mereka membagi ekonomi itu pada dua sektor, ada real dan non-real, dan non-real ini berbahaya. Kemudian masalah riba. Riba itu dia menolak hukum alam, menolak fitrah bisnis. Bisnis itu namanya bisnis ya, ada untung ada rugi. Makanya ada kaidah gharam al-ghanami. Kalau rugi ya berkuranglah modal. Kalau untung nambahlah keuntungan. Kalau dalam sistem riba mau berkurang modal bahkan hilang modal, tetap kredit harus dibayar, bunga tetap dibayar. Dan titik tertentu jaminan itu tidak tercover. Banyak jaminan bank itu cuma namanya doang, nggak bisa laku dijual. BLBI sampai sekarang namanya itu aset di mana-mana, tapi nggak bisa jadi duit itu, karena nggak liquid. Ya, titik tertentu akhirnya apa? Kolaps ini yang ngasih kredit ya, semua kolaps. Ada apa? Riba lagi. Dan yang paling parah kita itu dipaksa pakai dolar sejak kita melepaskan keterikatan uang kertas fiat money itu dengan emas Bretton Woods 1970. Sejak itulah dunia termasuk Amerika itu mengekspor masalah krisis mereka dengan dolar mereka. Ini ya saat Amerika menaikkan the Fed, dia untung karena dolar masuk. Di internal mereka agak ketolong, tapi negara-negara lain yang dolarnya lari ke Amerika ketiban sialnya karena kebijakannya Amerika. Coba kalau kita nggak pakai dolar Amerika untuk ekspor import, dolar naik bodo amat, gak ada urusan, kita tetap belanja. Hari ini ya kita belanja ya gandum dalam jumlah ton yang sama, tapi harganya harus lebih besar. Kenapa? Karena dolarnya naik, rupiah harus kita keluarkan lebih gede. Kalau kita tidak terikat dengan fiat money dan dunia itu kembali kepada sistem emas dan perak yang memang punya nilai intrinsik yang dihargai oleh seluruh dunia, sebenarnya stabil. Karena apa? Medium of change itu benar-benar punya value yang bisa menyimpan barang dan jasa di dalam
value medium tadi, ya ini emas dan perak. Cak Slamet, ya emas 5 gram saya ucek-ucek, saya banting, dijual tetap laku. Tapi kalau kertas, lucek sedikit, apalagi sobek, apalagi saya gunting, nggak laku, namanya saja 100 ribu rupiah. Nah, itu yang kadang-kadang kita dikerjai sama Amerika. Dia enak aja cetak dolar sebanyak-banyaknya. Itu kan sama saja nyopet ya, duit dari kantong-kantong rakyat seluruh dunia yang menggunakan transaksi medium of change-nya dolar. Kenapa? Ya kita terpaksa harus, ya kita transaksi sama Malaysia ya, kita harus gunain dolarnya Amerika untuk belanja ke Malaysia. Ini yang harus kita evaluasi. Kenapa negara sebenarnya yang punya kesadaran itu Uni Eropa, makanya mereka membuat zona euro. Dia ngerti dikerjai Amerika. Tapi itu juga tidak tepat. Kenapa? Lagi-lagi itu tidak bersifat universal. Harusnya kan sekarang dunia harus berpikir kembali kepada mata uang apa yang benar-benar sesuai dengan fitrah alamiah. Ya emas perak. Dan emas perak itu kalau negara nggak bisa tiba-tiba sehari nyetak emas yang banyak, karena kan harus proses eksplorasi, eksploitasi kan lama. Jadi kalaupun ada kenaikan emas, itu akan sejalan dengan pertumbuhan barang dan jasa. Maka kalau ya mata uang itu basisnya emas, itu tidak ada inflasi. Tapi kalau menggunakan fiat money, itu inflasi abadi pasti. Coba bayangkan ya, selama di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, harga kambing itu 1 dinar. Hari ini 1 dinar dapat kambing, karena 1 dinar itu 4,625 gram. Coba 4,25 gram. 4 gram emas sekarang kan kalau 800 ribu kali 4, ya dapatlah kambing satu lah. Artinya nggak ada inflasi, fix. Tahan terhadap inflasi. Nah kalau inflasi itu pusing kita ya, sebenarnya produksi tetap, konsumsi juga tetap. Karena ada inflasi, konsumsi otomatis menurun, karena nggak mampu beli barang sejumlah barang yang sebelumnya karena harganya lebih mahal. Karena permintaan menurun, ya orang yang berproduksi juga akan mengevaluasi. Produksinya diturunkan sesuai dengan permintaan pasar. Dan ini akhirnya terjadi tadi, resesi. Perlambatan itu akan alaimah terjadi. Nah, soal yang selanjutnya adalah kebijakan fiskal kita. Nah, kembali Bang Dev. Kita tuh sebenarnya harus berani merubah kebijakan fiskal kita yang hari ini bertumpu hanya pada pajak. Kenapa sih kita nggak berani mengambil barang-barang tambang itu sebagai sumber pendapatan negara kita? Fiskal kita ya, pendapatan kita yang utama dari harta yang Allah ciptakan di bumi ini, yang kita tidak perlu nanam. Nah, itulah yang harusnya menjadi sumber fiskal kita. Kalau fiskal apa? Sumber pembiayaan negara dari pajak. Kalau negara ingin dapat pendapatan besar, kan harus nginjek rakyat. Berarti negara semakin makmur, rakyat semakin menderita. Sekarang PPN 11%, menderita nggak di rakyat? Kita tadi beli air minum udah kena 11% itu. Menderita sekali rakyat. Dan nggak memilih, kaya miskin kena semua. Nah, di titik itu sebenarnya ada problem dalam sisi paradigma. Nah, ketika problem paradigma itu, coba diberikan solusi secara paradigmatik. Dalam ini kita mencoba membawa Islam sebagai solusi. Nah, ini menjadi masalah. Solusi itu dianggap ancaman, radikal, memecah belah, mengancam negara, dan seterusnya. Padahal hari ini sudah negara hancur lebur nih gara-gara penerapan sistem kapitalisme ini. Coba yang bahagia, kita pandemi, ya susah-susah, menteri naik semua kekayaannya. Enak aja mereka. Si siapa tuh Yakut itu tadinya cuma 900 juta jadi 9 miliaran. Baru beberapa bulan itu, kalau nggak salah 9 bulanan jadi Menteri Agama. Confirm ya? Confirm. Sekarang kalau dicek lagi mungkin lebih gede lagi, apalagi setelah proyek haji. Gede lagi. Nah, di titik itu yang saya sebenarnya, kenapa sih kok saya semangat untuk menawarkan Islam? Ada titik tertentu memang nggak bisa kita kemudian mengadopsi sistem lain. Contoh nih, kita mau tambal sulam ya. Paling banter Indonesia juga putak-atik suku bunga, dan mau nggak mau BI akan ngikuti dapat. Kalau nggak, lari semua uang-uang apa investor kita. Nah, benar tadi kata Ustaz Muhammad Istad, sekali terjadi panik ya, terjadi capital outflow besar-besaran, saya, apalagi kalau ada sengaja mengerjain ya, digoreng, sengaja digoreng, kayak kasus dulu kan George Soros tuh pelakunya. Selesai kita, karena apa? Nggak ada fundamental ekonomi yang bisa membackup. Kita cuma punya cadangan dolar devisa kita. Nggak punya emas, emas dikit. Nah, kalau dolar itu dibikin lemah nilainya, ya sama aja kita hilang cadangan devisa kita. Padahal untuk belanja import, untuk memenuhi makan rakyat kita, ya itu harus pakai dolar. Nggak mau negara lain kita belanja gandum ke Ukraina pakai rupiah. Nggak laku, kata dia. Orang sana bilang, rupiah gue cetak juga bisa. Tapi kalau kita bawa emas, mau. Nah, kalau bawa dolar, ya tadi naik nilai dolarnya, padahal dapat tonton ya, dapat jumlah barangnya tetap. Nah,
Di titik itulah saya kira sekarang pemerintah semestinya harus banyak membuka diri dengan berbagai kritik termasuk tawaran solusi. Nah, kalau kita bicara politik hukum, nah, mitigasi ekonomi inilah yang kemudian dituangkan dalam bentuk produk legislasi menjadi norma. Dan norma itulah yang nanti dijalankan dalam rangka menjalankan roda perekonomian. Jadi roda perekonomian itu ya berjalan di atas rel konstitusi hukumnya. Jadi bukan hukum yang ngikutin ekonomi, hukumnya diletakkan, nah ekonomi ngikuti. Memang ini ada problem karena ada sejumlah adjustment ya. Soal dulu misalkan saya dengan kawan-kawan UI itu pernah berdebat panjang soal apakah fixed rate atau floating rate itu harus dipilih ditetapkan melalui undang-undang. Awalnya kan banyak yang ngotot, itu menguasai hajat odok-odok orang banyak. Harusnya fixed rate. Kalau floating rate ya setiap perubahan harus di-cover dengan undang-undang. Ini kan enggak sekarang kan. Liberal sekali kita. Uang kita kan ngikutin pasar internasional tanpa underlying legitimasi hukum yang jelas. Tapi karena kita sudah menyatakan diri bagian dari sistem kapitalisme ya, terlihat dari corak undang-undangnya yang liberal tadi, ya akhirnya kita menjadi korban. Kapitalisme, tapi kapitalisme korban, bukan kapitalisme yang pemangsa. Kapitalisme pemangsa pun di Amerika sekarang kerepotan, kedodoran rakyatnya. Karena pada titik tertentu kan, law capital accumulation itu tidak berkumpul kepada negara, bukan. Tapi berkumpul kepada kapitalis atau korporasi. Di Amerika itu yang kaya raya, individu atau korporasinya, bukan negara Amerikanya. Ketika Amerika mampu menjajah ya, kapital itu akumulasi kepada korporasi mereka, bukan kepada negara. Begitu. Ya, saya kira ini menarik ya. Apa, bukan negara yang untung, tapi korporasinya. Dan itu menjadi sebuah karakter yang kemudian dikaji oleh Charlie. Apa, Winters itu sebagai fenomena lainnya oligarki, sebagai negara-negara yang mengadopsi kapitalisme. Kemarin misalnya ketika Amerika menghasilkan dana miliaran dolar di krisis Ukraina, yang untuk diantaranya adalah industri militer, korporasi industri militer, termasuk fenomena yang ada di Afghanistan. Dan saya kira ini adalah menjadi bagian dari upaya untuk memberikan pencerahan pemikiran di atas persoalan yang kita hadapi. Saya akan berikan kesempatan masing-masing untuk berikan poin review dan closing statement-nya. Ya, sekalipun misalnya diskusi ini tidak mendapatkan satu kesimpulan yang apa yang dini bagaimana yang kita inginkan bersama, setidaknya tapi menjadi sebuah pengayaan perspektif kita untuk memahami persoalan dan memahami seperti apa sebenarnya solusi, menghadirkan solusi. Karena kemarin juga disinggung itu di pembahasan dari Bu HP ya, jangan kritik-kritik saja. Solusinya mana? Solusinya mana, kan begitu. Tapi buruan ketika diberikan solusi, kagak mau. Kagak mau. Ya baik, terima kasih. Saya kira histori krisis ya, termasuk resesi itu kan sudah ada sejak ekonomi kapitalisme ini eksis ya. Yang paling besar tahun 1929 ya, kemudian terakhir kita masih ingat tahun 1997-1998 ya, krisis Asia, kemudian 2008-2009 ya. Kita tidak tahu apakah juga tahun ini akan terjadi krisis ya, besar-besaran atau kembali normal. Tapi yang jelas saya kira sebagai orang yang punya pemikiran, yang punya satu pandangan bahwa kita tidak mesti atau tidak harus hidup dalam suatu sistem yang terus-menerus dihantui oleh krisis. Yang itu bisa terjadi kalau menurut beberapa ekonom itu setiap 10 tahun sekali itu krisis pasti terjadi di Amerika Serikat. Misalnya. Nah, jadi kestabilan ekonomi dalam jangka panjang ya, yang kalau kita masih mengadopsi sistem ekonomi kapitalisme sekarang ini menjadi terancam gitu. Jadi seperti sekarang ini negara-negara lain sudah krisis, kita juga dihantui apakah kita krisis atau tidak. Nah, ketika ada kekhawatiran krisis itu, kecenderungan investor, kecenderungan konsumen itu relatif memilih cara yang aman untuk menyimpan investasi mereka, menunda konsumsi mereka, sehingga ekonomi ini belum krisis sudah masuk ke dalam krisis itu sendiri karena rasa panik ini. Jadi istilahnya ada tingkat kepercayaan konsumen ya. Jadi tingkat kepercayaan konsumen itu tidak melihat situasi mereka saat ini tapi memotret kondisi mereka 3 atau 6 bulan yang akan datang. Kalau 3-6 bulan yang akan datang ini dianggap mengkhawatirkan, mencemaskan,
otomatis itu akan mempengaruhi perilaku ekonomi mereka pada saat ini. Nah, itu yang pertama ya, sehingga saya sangat sepakat dengan apa yang disampaikan oleh kedua materi tadi, bahwa memang apa ya, krisis yang terjadi ini adalah dimulai atau berbasis pada suatu sistem paradigma ya, yang paradigmatik, yang itu tidak pernah berubah. Jadi di Amerika Serikat tahun 2008 itu ada Kongres yang mengusulkan agar sistem keuangan di Amerika Serikat itu dibatasi. Jadi investor perbankan itu, kalau dulu ya, perbankan itu kan ada yang ke sektor real, ada yang sektor finansial. Nah, sekarang itu dibebaskan. Jadi digabung, jadi bank itu bisa masuk ke sektor real, juga masuk ke sektor perbankan. Sehingga ketika sektor finansial ini ambruk, realnya juga ambruk. Kalau dulu di tahun 1000 dipisah, jadi kalau finansialnya ambruk, realnya aman. Nah, karena liberalisasi dominan di Amerika Serikat, akhirnya ini sekat ini dihapuskan. Nah, celakanya sistem itu diadopsi di Indonesia. Nah, sehingga seperti tadi dicontohkan, ketika sektor non-real ini bermasalah, sektor real juga ikut bermasalah. Ya. Nah, sehingga kalau sebagai closing statement, ya, jadi bagian-bagian yang sistem ekonomi kita ini yang bermasalah seharusnya dicabut, itu diganti. Gitu. Sebagai contoh tadi, ya, bagaimana sistem finansial ini sangat fluktuatif karena adanya kebebasan modal, ya, keluar masuk modal untuk membeli saham apa saja. Jadi kalau di sektor di pasar modal itu kan semua perusahaan-perusahaan yang di sektor real ini kalau mencari dana kan tinggal IPO masuk ke bursa saham kan. Dan celakanya lagi negatif list negatif investasi kita itu kan hampir semuanya bisa dimiliki 100% kan. Jadi sektor pertambangan, perbankan, kemudian segala yang sifatnya misalnya pakaian ya, sepatu dan seterusnya bisa dimiliki sampai 100% ya. Nah, sehingga kalau kita lihat bank-bank dari Korea ya, kemudian dari Amerika Serikat, Singapura menguasai sektor perbankan kita melalui pasar modal. Nah, gitu. Kemudian juga pertambangan kita dikuasai melalui pasar modal. Nah, jadi secara tidak langsung sektor real kita ini, kalau dulu penjajah itu datang ke Indonesia menggunakan fisik untuk menguasai kekayaan alam kita, sekarang cuma ikut melalui pasar modal saja. Nah, gitu. Karena memang regulasi tadi, semakin saya sepakat, regulasilah yang menjadi pangkalnya masalahnya nih. Ketika pemerintah membuat regulasi bahwa negatif list investment kita itu bisa dimiliki 100%, ini kan membuat peluang bagi asing untuk masuk kan. Makanya Bukopin sekarang dikuasai oleh Bank Korea. Kemudian Mandiri mungkin 45% dikuasai oleh asing kan, atau kemudian Telkom dan seterusnya. Nah, jadi sangat bergantung. Kalau misalnya kita set 100% tidak boleh dikuasai oleh asing, oleh tambang kita, kan selesai masalahnya kan, cuma berbasis regulasi. Kemudian juga kalau dilanjutkan bahwa seluruh tambang harus dikuasai oleh negara saja, BUMN saja, yang saat ini faktanya cuma dikuasai oleh 5% ya, lebih BUMN kita ini. Nah, jadi sektor-sektor yang bermasalah tadi ini ya, subsistem yang bermasalah ini kemudian perlu kita perbaiki, perlu kita reformasi ya. Jadi misalnya tadi sektor-sektor yang menguasai hidup orang banyak ini ya, seperti sampaikan oleh Pak Hasanuddin tadi ya, harus dikuasai oleh negara. Nah, kemudian yang lain misalnya sektor mata uang tadi. Mata uang kita tadi kan berbasis fiat money. Nah, kalau selama fiat money ini tidak kita ganti, kita biarkan, kita adopsi, ya pasti selamanya akan terjadi seperti ini. Iya. Nah, kemarin itu PLN itu mengeluh ya. Jadi setiap kenaikan 1000 rupiah, jadi pelemahan jadi 14.000 per dolar, naik menjadi 15.000 per dolar, itu utangnya otomatis naik 9 triliun. Automatically. Jadi kalau naik 2000 triliun, 18 triliun. 2000 naik menjadi langsung 18 triliun. Karena 75% utang PLN itu kan luar negeri, utang negeri. Karena utang domestiknya sudah dibatasi. PLN itu sudah artinya sudah mentok lah ini utang domestiknya. Sehingga dia harus sisi lain proyek-proyek yang ditugaskan kepada dia kan terus bertambah kan. Nah, sehingga mereka tidak punya modal yang cukup, sehingga harus mereka meminjam melalui pasar modal. Pasar modal ini itu kan sangat dipengaruhi oleh pasar tadi. Kalau situasi tekanan pasarnya ini kuat ya, investor lari, otomatis suku bunga ini naik, kemudian rupiah ini anjlok. Jadi PLN yang kerja siang malam ya, keluar keringat seterusnya, enggak ngapa-ngapa, lurus-lurus aja ikut pengaruh akibat. Iya.
Nah, jadi maksud saya, dan ini juga bukan hanya di PLN kan, Garuda ya kan, kemudian Pertamina yang itu impor tadi disampaikan ya, impor BBM kan, begitu naik dolar dia juga ikut menanggung beban. Nah, dan apalagi pemerintah, APBN, APBN kita seperti tadi sudah disinggung ya, 30% daripada utang kita itu kan falas. Nah, jadi kalau ini melemah rupiah 1000 saja, ini berapa puluh triliun yang harus kita tambah gitu. Enggak nama utang baru. Jadi maksud saya, jadi yang ingin saya sampaikan bahwa selama kita tidak merubah ya faktor-faktor menjadi penyebab krisis ini, selama itu pula kita akan dihantui oleh krisis gitu. Dan saya sepakat dengan Ustaz Hasan tadi bahwa kita harus kembali kepada Islam tadi, karena Islam itu seharusnya clear dan jelas menurut saya, dan itu sampai pada tataran rinci ya, tataran rincian yang ini saya kira bisa kita diskusikan lebih lanjut ya. Ada dua faktor penting ya, politik fiskal dan politik moneter. Kalau politik moneternya basisnya terpakai fiat money, dia akan terpengaruh oleh kondisi global. Apalagi sejak Bretton Woods kan, dolar menjadi sebuah standar mata uang yang utama transaksi ekonomi. Narasi soal ekonomi konstitusi adalah kritik terhadap amandemen. Dan tadi disinggung oleh Bang Ishak bahwa regulasi itu menjadi sebuah bantalan. Seperti apa sebetulnya liberalisasi itu terjadi? Sejak amandemen itu terjadi liberalisasi konstitusi, kemudian derivat menjadi liberalisasi undang-undang sedemikian rupa hingga kemudian menjadi sebuah economic policy, akhirnya lahir berbagai produk-produk kebijakan yang tadi disampaikan, disinggung oleh Bang Ahmad Khosyuddin. Seperti apa Bang Devian Kori memahami ini, dan seperti apa sebetulnya kebijakan yang ada sekarang ini bisa diharapkan melahirkan sebuah ketahanan ekonomi sebagai bagian dari poin preview dan closing statement sekalian Bang. Ya, saya kira begini Mas Lamet, kalau soal ketahanan, concern kita ketahanan pangan dan energi, saya kira lebih dari itu masyarakat kita secara umum bisa menghadapinya. Betapa kejamnya penjajahan Belanda, masyarakat kita sangat siap untuk menghadapinya. Masalahnya, siap nggak yang sebagian elit menghadapi ini? Nah, pertama itu, kalau kesiapan rakyat yang ditanya, insya Allah, karena masih kita menganggap mayoritas penduduk Indonesia ada Islam, saya kira umat Islam siap untuk itu. Masalahnya sebagian lagi siap atau tidak, itu yang pertama. Yang kedua soal reformasi dan sebelum reformasi atau amandemen. Saya kira yang lebih parah itu bukan radikalisme Islam, tapi kriminalisasi terhadap konstitusi yang sudah terjadi sejak reformasi. Oleh negara. Oleh para penyelenggara negara, oleh elit politik. Yang saya kira tidak sampai pada pemikiran pendiri bangsa bahwa kita ini sudah merumuskan bersama, bersepakat bersama dengan Pancasila dan Konstitusi Undang-Undang Dasar 45, kok tiba-tiba diobrak-abrik. Ya, memisahkan diri aja kita perlu referendum. Kok soal konstitusi, amandemen konstitusi tidak ada referendum? Ini ada apa? Question mark bagi kita. Maka itu ketika kami dulu di sebuah forum bersama dengan Pak Tri Sutrisno, ya, kajian terhadap kembali ke Undang-Undang 45 itu dalam perspektif untuk menyelamatkan kehidupan berbangsa dan negara itu adalah pilihan. Tapi siapa yang akan mengambil peran ini? Ini kan menjadi tanda tanya. Partai politik saat ini tersandera oleh oligarki. Bayangkan oleh kita semua, berapa sih yang sudah disampaikan oleh Prof. Mahfud sendiri, bahwa ongkos untuk mencalonkan diri sebagai pemimpin itu besar. Mungkinkah seorang pribadi Ahmad Khosyuddin, Devian Kori, Mas Ishak, Mas Slamet punya uang sebesar itu untuk maju jadi calon kepala daerah atau pemimpin nasional? Ini problem kita. Itu pertanyaan mendasar kita dalam membiayai kegiatan politik kita yang cukup besar. Kalau kita membuat janji dengan dukungan dana yang besar, mana mungkin pro rakyat? Tentu yang harus kita bayar pertama kali yang mendukung kita ini. Ongkosnya udah keluar. Jadi program-program yang kita buat itu tidak independen lagi untuk kepentingan masyarakat banyak. Itu yang pertama. Yang kedua soal demokrasi ini. Apakah benar cara berdemokrasi itu tunggal? Setahu saya hanya Allah yang tunggal. Demokrasi itu pilihan para pendiri bangsa kita. MPR memilih kepemimpinan itu memberikan mandat. Itu Islami loh. Itu demokrasi gak? Demokrasi loh. Dulu sebelum diamandemen. Iya betul. Tetapi kan problemnya apalah? Apakah para elit ini menyatakan mengganti baju kalau tidak masalah buat apa? Jadi
Ini problem baju. Kita ini punya baju sebagai bangsa dan negara. Kalau kita menganggap tidak ada permasalahan mengganti baju, terus bagaimana kita memperbaiki permasalahan? Itu yang kedua. Yang ketiga, soal ekonomi. Kalau otoritas ekonomi dan moneter menganggap krisis itu adalah sesuatu yang wajar, dan bukan adalah sesuatu yang permasalahan yang berkaitan dengan paradigma, ya, kerangka berpikir, sistem ekonomi dalam mengurus, mengelola bangsa dan di bidang perekonomian, terus kita mau apa? Ini problemnya. Lah kemudian berkaitan dengan kebijakan-kebijakannya, apakah nyambung dengan kebijakan ekonomi yang kita laksanakan, undang-undang derivasi, undang-undang dibandingkan pasal-pasal yang ada di konstitusi negara kita? Ini penting. Karena katanya struktur perundang-undang kita mengacu seperti itu. Kalau peraturan pemerintah tidak nyambung, itu batal demi hukum. Kan begitu orang hukum bicara. Nah, ini dilihat secara komprehensif. Konstruksinya seperti apa? Ya kan? Ini kan suprastruktur kita bentuk ya oleh para pendiri bangsa itu bukan sehari dua hari malam, tetapi dialami sendiri bagaimana kejamnya sistem ekonomi apa namanya kapitalisme liberalisme dengan oligarkinya yang dipegang oleh VOC ketika itu. Sehingga apa? Masyarakat jadi korban. Kesejahteraan hanya dinikmati orang per orang. Itu yang dikritik yang kemudian memunculkan pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Itu Islami loh. Bahwa negara harus menguasai cabang produksi yang penting. Segala sesuatu yang berkaitan ada di bumi, di air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya, itu milik negara. Dan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Kemakmuran rakyat. Kita bisa ambil contoh negara kecil. Singapura nggak punya apa-apa, tapi rakyatnya sejahtera. Ini kan aneh. Nggak punya apa-apa sumber daya alam yang bisa dibuat nilai tambah. Arab Saudi hanya punya minyak. Tapi sedikit sekali ketimpangan. Ini sumber daya luar biasa melimpah ruahnya. Tetapi yang menikmati hanya tidak sampai 1% dari penduduk negeri ini. Ada masalah? Ada yang salah? Tidak. Itu kembalikan kepada yang mengurus masalah. Nah, saya cukup prihatin kalau kemudian ada salah seorang politikus, ketua umum partai menyatakan bahwa bangsa dan negara ini cukup diurus oleh 9 orang. Ya kalau begitu ya sudah. Biayai 9 orang aja, enggak usah narik pajak kita ya. Betul, ya dibiayai aja oleh 9 orang itu gitu kan. Aneh. Nah, yang ketiga, yang keempat yang adalah soal penataan dalam kohesi sosial. Saya kira Prof. Mahfud pernah menyampaikan bahwa orang baik masuk ke sistem yang buruk itu juga bisa jelek. Artinya Pak Mahfud menyampaikan ada problem ternyata di dalam. Lah monggo Pak Mahfud diperbaiki di dalam, karena jenengan sudah di dalam. Lah kalau tidak bisa ya satunya kata dalam perbuatan, Anda sebagai akademisi akan menularkan penyakit pada kami yang muda bahwa kami mengkritik ini ketika jadi pun akan berubah, akan sama. Akan sama perilakunya. Nah ini kan bukan contoh dan teladan yang baik. Apalagi Anda adalah tokoh umat di Indonesia. Yang kelima, soal pasca buruknya sistem politik, cara berdemokrasi, muncul cebong dan kadrun. Bagaimana kohesivitas sosial kita tidak terganggu dengan kontestasi seperti ini? Ini belum terjadi, pernah terjadi dalam sejarah republik kita. Bahwa kita saling memberikan gelar atau nama satu sama lain yang tidak baik. Nah, kita agamanya Islam. Dan Islam melarang memberikan nama-nama itu. Ini representasi yang buruk sekali secara moral. Belum lagi perilaku korupsi dan lain sebagainya itu akibat dari posisi-posisi moral hazard yang seperti ini. Jadi saya kira, kalau Pak Prabowo Subianto, Pak Jokowi adalah bagian kontestasi, Andalah yang harus menertibkan para pendukung Anda. Kami yang tidak mendukung siapa-siapa akan terkena dampaknya kalau model seperti ini terus dipertahankan. Dan saya kira pemerintahan harus mengambil sikap kenegarawanan dalam konteks undang-undang sebenarnya terpulang dari apa di luar janji yang saya kira tidak mungkin dipenuhi karena banyaknya itu butuh anggaran sehingga kita akan selalu tergantung dengan utang. Saya kira harus ada rumusan bersama para elit ini untuk kemudian memberikan arah yang benar terhadap kehidupan bangsa terkait dengan janji-janji politik Presiden Joko Widodo yang tinggal 2 tahun ini yang saya kira tidak akan mungkin dipenuhi. Kecuali ada kemauan besar dari para elit politik yang ada di Senayan dan diskresi presidensial itu tidak diganggu oleh kepentingan kader politik di kabinet untuk kemudian apa? Berani nggak presiden melakukan revisi terhadap undang-undang bertentang dengan konstitusi paling tidak melalui perpu baik itu undang-undang. Bukan omnibus law.
bukan cipta kerja, tetapi perbaiki undang-undang bermasalah terhadap konstitusi itu, monggo duduk bersama. Kita rumuskan langkah bersama, karena ini problem bangsa kita bersama. Tetapi kalau kita, saya sebagai orang yang belajar ekonomi di kampus, saya melihat bahwa sistem ekonomi yang diajar di kampus itu tidak tepat untuk baju kita. Saya serap ilmunya, tapi tidak saya pakai dalam kehidupan berbangsa. Nah, apakah sama dengan para sekolah yang ada di Australia, di Amerika, pulang ke Indonesia? Karena ada satu pertanyaan penting ketika saya alhamdulillah Mas Lamet, teman-teman, lulus scholarship. Tetapi ada satu pertanyaan penting yang kemudian saya tidak bisa secara serta-merta bertoleransi. Pertanyaan penting itu adalah ketika saya menerima, apakah Anda mau menerapkan ilmu yang kami berikan di sana nanti untuk diterapkan di Indonesia? Saya menjawabnya tidak pasti. Oh, belum tentu. Cocok nggak ilmu itu diterapkan ke negara saya yang kemudian berbeda dengan negara Anda? Itu poin yang kemudian menjadikan saya tidak lolos menjadi mengambil sekolah. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Dedy yang tadi. Kita kan Bang Khosim Udin di Bidang Ya, Cak. Kalau saya review, masalah kita itu kan bukan di rakyat ya. Rakyat itu sudah, waduh, enak sekali mereka. Tarik pajak ya tetap bayar, suruh apa aja ikut gitu. Karena itu kalau ada problem ekonomi termasuk krisis, ancaman krisis pangan dan energi, jangan selalu kemudian menyalahkan rakyat dan membebankan itu ke rakyat. Misalnya kemarin narasi APBN kita berat ya kan, ini Rusia Ukraina berat ya, kita krisis pangan energi, ujung-ujungnya apa? Orang lain terus salahkan. Ujung-ujungnya ingin meminta persetujuan rakyat untuk kenaikan harga BBM waktu itu Pertalite. Sampai ada narasi begini, ini subsidi BBM sendiri kita sekitar 500 triliunan. Kalau untuk bangun IKN kan luar biasa. Masih mikirin IKN. Kondisi kita udah seperti ini. Loh, ini bahaya sekali loh. Kalau berani nih ya, Pertalite dinaikkan. Oh, inflasi naiknya luar biasa. Utang otomatis naik walaupun nggak nambah utang baru. Rakyat semakin susah. Kenapa? Beli harga-harga tambah naik gitu. Jadi mau menghindari subsidi yang kecil tapi kena dampak inflasi yang besar dan itu lebih repot. Tapi masih ada aja rencana. Berkali-kali presiden menyampaikan pesan, oh ini kita berat, terakhir selalu mempertanyakan apakah setuju naik Pertalite. Ya otomatis audien menolak waktu itu, rakyat menolak gitu. Jadi saya tidak ingin kalau ada masalah bangsa kok selalu dibebankan kepada rakyat. Ini subsidi membebani APBN. Tugas negara loh melayani rakyat itu. Justru penguasa yang dipilih rakyat itu kan digaji oleh rakyat untuk menyelesaikan masalah itu, bukan cuma buang masalah ke rakyat. Kalau solusinya buang masalah ke rakyat, ya semua orang juga bisa begitu, itu satu. Yang kedua, kasihlah kita teladan. Kalau memang ada situasi yang berat, diawali dengan negara melalui pejabatnya juga mengambil sikap yang, kalau meminjam istilah Soeharto dulu ya, benar-benar mengincak-mencangkan ikat pinggang gitu. Ini kita disuruh makan karo sayur butin di barat ya. Penguasa acara G20, wah, mobilnya mobil listrik di endorse pula dari luar negeri, itu biaya mobilnya dia berapa? Terakhir malah sibuk dengan alasan konversi energi dari BBM menjadi listrik. Akan ada apa? Penerapannya di lingkungan TNI, Polri dan ASN. Kan itu berarti proyek pengadaan barang, beli mobil listrik nanti, duit lagi, proyek lagi. Katanya lagi susah, enggak ada duit. Jadi nggak jujur gitu loh. Maka kalau penguasa rejim ini nggak jujur, berat mengajak rakyat berhimpun dalam satu narasi bersama untuk menghadapi krisis ini. Dan yang terakhir saya kira, cobalah membuka diri dengan perspektif ideologi, perspektif solusi yang ditawarkan yang selama ini dianggap jadi masalah. Dalam hal ini apa? Solusi Islam. Loh tadi kalau kita mitigasi kasusnya itu sebabnya adanya fiat money, adanya riba, adanya pasar non real, baik pasar saham, pasar komoditi berjangka dan pasar uang ya, adanya juga ketergantungan kepada dolar ya. Nah, kemudian ada solusi yang intinya menghapuskan sebab-sebab krisis tadi, termasuk masalah kebebasan kepemilikan, diatur lagi kepemilikan tadi. Kalau barang itu milik bersama sesuai amanat pasal 33 ya, kembalikan kepada negara biar manfaatnya untuk seluruh rakyat. Toh itu memang diciptakan oleh Allah untuk bareng-bareng. Itu emas itu nggak nanam tuh, Cak Selamat, kecuali kalau Freeport datang ke Indonesia nanam emas, nyirami, boleh dia metik hasil emasnya dibawa ke Amerika. Oh, dia tinggal ngeruk.
Sama juga Luhut bin Sarpanjaitan, kalau batu bara itu Luhut yang menyemai benih batu bara, menyirami, kemudian berbuah lebat batu bara ini. Ambil buat perusahaan dia, nggak apa-apa. Oh, batu bara itu milik publik, milik rakyat, hasil ciptaan Allah, kok dikangkangi oleh perusahaannya Luhut. Itu kan kezaliman. Ini 1% seperti orang-orang Luhut ini, yang menyebab yang lainnya itu tidak dapat akses pada sumber-sumber produksi yang seharusnya itu menjadikan sumber kemakmuran bagi rakyat. Berani nggak? Nah, ini persoalannya adalah, bukan berani nggak. Situasi politik itu dikendalikan oligarki tidak? Kalau dikendalikan oligarki justru ya, negara itu bukan menjadi sapam kekuasaan. Harusnya kan kalau dalam konteks kapitalisme dia menjadi sapam, laissez faire. Sekarang malah menjadi ya, menjadi anteknya oligarki. Negara yang menciptakan proyek agar ada demand terhadap produk-produk yang dihasilkan oleh korporasi. Negara yang menciptakan kebijakan aturan agar apa? Sumber-sumber bahan baku, sumber-sumber produksi bisa dikuasai korporasi oligarki, dijual lagi kepada rakyat. Ini kapitalisme sekarang lebih bahaya, lebih luar biasa. Kalau dulu kapitalisme cuma berdiri netral ya, menjamin ya, laissez faire berlaku. Kalau sekarang kapitalisme, negara itu intervensi bukan untuk kepentingan rakyat. Ya, intervensi untuk pemain. Iya, untuk kepentingan oligarki gitu loh. Intervensinya bukan buat mereka, bukan untuk rakyat. Contoh undang-undang Minerba, kan diintervensi. Agar apa? Agar oligarki tambang bisa terus ngeruk kekayaan. Nah coba kalau kemarin itu balik ke kita, ke BUMN, kan berapa pendapatan kita? Sekarang pendapatan kita dari migas itu kecil, masih tetap pajak 85%. Nah, kalau ada solusi seperti itu, kan sebenarnya ada dua cak selamat sikap yang bisa diambil. Pertama, mendengar dan menindaklanjuti, itu baik. Kalau kedua, ya nggak mau ya sudah cukup didiamkan. Jangan sudah nggak mau mengkriminalisasi, orang kita cuma ngomong. Ya kan kita cuma ngomong gitu. Nah, di titik itulah yang kemudian, tadi pembelahan tadi tambah di situ bang. Jadi orang sebenarnya tadi ingin menyampaikan pendapat, tidak ada masalah dengan penguasa, begitu pendapatnya bertentangan dikriminalisasi, itu tambah jengkel dia, ngebloklah dia dengan kelompok-kelompok yang selama ini terzalimi. Nah kan jadi masalah lagi, kohesivitas berbangsa kita rusak. Meminjam istilah ini kain tenun kebangsaan kita porak peranda, bukan oleh rakyat, bukan oleh kita, tapi oleh kebijakan penguasa. Di situ kalau mau benar-benar menyulam kain tenun kebangsaan secara rapi untuk menjadi harmoni bangsa kita untuk menghadapi krisis ini gitu. Kenapa kalau tidak ya rakyat tidak cari apa jalan sendiri. Dan tadi benar Bang Devian katakan, loh kita itu sudah siap dengan kondisi apapun, krisis apapun. Cuman masalahnya mereka terima kasih Bang Ahmad Kusindin, terima kasih Bang Devian Kori, terima kasih Bang Ishak. Saya kira ini adalah perspektif sebagai sembangsi terhadap problem yang ada dan mendera negeri kita dari anak bangsa untuk bisa menyelesaikan setidaknya dalam aspek perspektif atau cara pandang melihat dan menawarkan solusi atas persoalan. Kalau saja semuanya ini sadar, sesadar-sadarnya bahwa persoalannya mulai dari merubah mindset atau cara pandang atau paradigma tentang tata kelola negara yang di breakdown dari aspek bagaimana kebijakan ekonomi itu bisa dilakukan, saya kira akan selesai semua. Dan saya ingin meyakinkan kepada kita semuanya bahwa Islam telah diturunkan Allah Subhanahu wa taala sebagai risalah yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyelesaikan persoalan kehidupan manusia. Tinggal mau apa tidak mengadopsi, dan ini tentunya menjadi tanggung jawab besar para penyelenggara negara, karena problemnya yang lebih banyak adalah problem struktural, problem yang disebabkan oleh kebijakan-kebijakan yang dilahirkan oleh para penyelenggara negara. Demikian dari saya, bila taufik walhidayah, syukron jazakallah khairan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, luar biasa.